Oke guys, kita perkenalkan lagi ini temperatur control. Jadi apa fungsinya ini temperatur control? Dia untuk mendeteksi panas di mainboard, karena belakangan banyak belah-belah mesin. Kalau feelingnya bagus, oke lah, dia bisa ngepasin panasnya berapa. Tapi kalau misalnya feelingnya kurang, apalagi blowernya bukan blower yang digital yang PID, dia akan naik turun dan akan sulit menentukan panas yang tepat. Jadi di sini kita pakai alat ini. Alat ini sebenarnya nggak beda jauh dengan alat temperatur lain. Bedanya dia di sini ada buzzer untuk fungsi suara. Ini bisa dilepas kalau pengen lebih kencang, tapi ini kita lepas aja ya, biar suaranya lebih kencang. Jadi kalau misalnya kita set contohnya ini 150, maka nanti ketika panasnya sudah mencapai 150, dia akan ngebip berirama. Jadi tit tit tit. Tapi ketika nanti sudah ditambahkan dengan maksimal 10, jadi di 160 derajat dia akan long beep, dia akan panjang. Tandanya dia udah batas maksimal, dia harus sudah dilepas. Jadi selain ini, kita juga bisa akses di web, tinggal connect wifi, pilih temperatur control ini. Kita masuk ke 192.168.4.1 seperti ini. Jadi sama tampilannya dengan di sini, 31.75 ya misalnya, sama. Nah, bedanya kalau di sini kita bisa perbesar, terus bisa set manual juga. Kalau misalnya ingin diperbesar, tinggal di zoom seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak pengen pakai web, tinggal manfaatin fitur suara yang ada di sini. Jadi ketika sudah waktunya panasnya sudah sesuai yang di set, dia akan bunyi seperti yang saya infokan tadi sebelumnya. Oke, langsung kita coba. Tapi saya akan lanjut ke video berikutnya ya.